Kisah cinta segitiga antara Marsudi Hasan yang kini menjabat Kepala Tio Chandra Mukti dan istri sirihnya bernama Linda viral di media sosial. Alkisah punya cerita, cinta segitiga ini bermula ketika Linda yang kini menjabat istri kedua Marsudi meminta Sang Arjuna membantu kepengurusan uang yang diakui Linda digunakan oleh mantan suaminya terdahulu bernama Dul Rozak. Cinta kedua sepasang kekasih itu pun bersemi usai bercerai dengan Dul Rozak. Marsudi Hasan, sang Kepala Tio Chandra Mukti, dan Linda, mantan istri Kepala Tio Kurung Kencana itu pun melakukan nikah siri yang digelar di Kota Gajah dengan disaksikan orang tua dan disah secara agama. Terkait nikah siri tersebut, Kepala Tio Chandra Mukti, Marsudi Hasan secara tegas membenarkan jika ia dan Linda telah melakukan nikah siri. Berikut kesaksian Marsudi Hasan. Kalau ini baca tangan. Ya, tapi bulannya sudah ya? September kan? Terus di istri pertama sampai sini mas, itu istri ya? Untuk kadang saya pernikahan, saya pertemukan ya itu, ya itu saya, dan ya itu, di pertama yang berikutnya 10 hari saja, 10 hari saja, dan selesai. Nah, beredarnya video yang ada di medsos mas, di Facebook terkait antara sampean dengan istri kedua itu, apa tanggapan sampean mas? Saya sudah berupaya untuk memperingatkan sampai enggak lagi seperti itu. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya intinya saya tak dengan keikhlasan itu untuk menghapus semua video yang ada tentang saya. Harapan cepet sendiri sama istri kedua yang mengunggah dulu? Ya, saling mengerti lah. Itu apa, ya, tuakan di video ya. Menjaga kepada masyarakat saya, kepada media sosial lah. Sering kita itu. Bahkan banyak yang menyampaikan ke saya. Saya sudah sampaikan langsung, ternyata mungkin untuk mengobati kecewaan dia seperti itu. Tapi saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menenangkan dia, untuk berusaha mendapatkan dia dari saya. Tidak menempuh jalur hukum ya? Sementara ini betul. Petugas yang menikahkan kita ibu kabur satu orang di mana bang? Kota Gajah. Di Kota Gajah bang. Ya. Itu petugas ketiga NTR harusnya? Bukan. Kalau siri itu cukup orang tua. Sah, menurut agama. Oh, jadi kita ini pernikahannya siri pak ya? Itu pun berumur 10 hari. Berarti sekarang udah nggak lagi? Udah bercerai pak? Kalau siri itu kan nggak ada surat murah. Jadi lepas cerai, jadi, lepas. Kalau cerai itu suami yang talak, itu sudah jatuh talak. Sudah berapa lama ya? Tanggal 7 Agustus sampai 15 Agustus ya. Itu berawal gimana sih bang? Panjang beritanya. Mungkin panjang. Kasetnya nggak cukup memorinya itu. Berikut kesaksian Marsudi Hasan kepada reporter Tudi TV Indonesia, Budiman.